Dekat Malaysia ni ada berapa species lebah kelulut? Pasti 45 jenis. 45 jenis kan? Okey, betul lah. Yang dah dikenal pasti lah. Sebab hari tu ada yang dia pakar dalam lebah kelulut ni, dia datang dekat universiti saya. Nak orang panggil dia Pak Abu. Abu Hasan. Saya pun adalah banyak gunakan dia punya kertas kerja dia semua, macam mana nak kenal pasti ni semualah. Dia pun cakap ada lebih kurang 40 lebih juga. Maksudnya memang betul lah. Ni apa tadi nama dia, minta maaf? Torasika. Torasika, okey. Kalau abang tengok sekali ni, abang boleh kenal ke ni Torasika yang tu? Nah. Kenal eh? Torasika dia lagi besar, dia belakang dekat torak ni warna oren. Torak dia warna oren. See. Tak adalah sekecil yang saya jangka kan. Dia ada spesies yang kecil halus-halus. Ada juga yang kecil kan? Untuk penghasilan madu biasa orang tak nak dua ni. Torasika yang utama. Pasal dia punya kantong yang besar-besar. Jadi senang untuk ambil. Yang ni dia memang buat dia punya tempat simpan madu dia sendiri ya? Memang dia buat sendiri. Oh. Guna getah-getah yang dia ambil. Sebab saya tengok dalam satu video tu dia orang guna cup. Cup. Dia macam buat pada getah. Cup tu ada perbezaan pendapat lah. Walaupun food grade, madu bersifat asid. Dia akan mengakis juga. Mengakis juga eh. I see. Seeloknya biarkan dia buat kantong sendiri lah. Itu yang original. Masa propolis pun berhasil juga. I see. Dia punya, ni satu lagi soalan saya nak tanya. Dia punya jangka hayat dia berapa biasanya lebah-lebah ni? Lebah pekerja biasanya tak sampai sebulan, dalam 22 hari je. 22 hari je? Tapi dia sentiasa ada menetas mati. Dia baru lahir ni, dia tak pandai terbang lagi. Tapi bila dia dah lahir terus dia akan jadi macam pekerja lah, dia akan buat dia punya kerja dah. Dah ada buat kerja lah. Kerja-kerja dalam lah. Bila dah dewasa sikit baru dia keluar buat kerja madu pula. Okay.